Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kereta api Arguilis melintas di jembatan Cirahong membuka video kita kali ini. Sahabat, kita lanjutkan video kita kali ini. Kita sedang menunggu kereta api Pasundan yang akan segera melintas di jembatan Cirahong. Sementara kita sedang berada di sisi sebelah utara jembatan Cirahong di wilayah Kabupaten Ciamis. Sahabat, menurut informasi, kereta api Pasundan dibawa oleh lokomotif yang kobong ya, maksudnya bisa mengeluarkan asap hitam tebal dan mengeluarkan api. Kita lihat apakah betul informasi tersebut. Sahabat, ternyata lokomotif CC203 seri 0204 ternyata mengeluarkan asap hitam tebal dan juga api. Bergeser sedikit dari tempat hunting kita tadi ke arah timur sekitar 200 meter, kita di sini menunggu kereta api Kuto Jaya Selatan yang akan melintas dari arah timur, dari arah stasiun Ciamis. Sahabat, kereta api Kuto Jaya Selatan selesai melintas di hadapan kita, akan melintas di jembatan Cirahong sebelum tiba di stasiun Manon Jaya. Sahabat, kita kembali ke jembatan Cirahong. Di sini kita akan melihat kereta api Pasundan yang datang dari arah timur. Kalau tadi Pasundan dari arah barat, sekarang dari arah timur, dari Surabaya Gubeng.
Kereta api Pasundan melintasi jembatan Cirahong yang sedang mendapat pengecatan ulang. Sekarang sedang dalam tahap proses pengecatan cat dasar ya. Sahabat, kita akan melihat kereta api Serayu yang datang dari arah selatan, dari arah Manonjaya Tasikmalaya. Dikabarkan lokomotif yang menarik kereta api Serayu kali ini bisa erupsi atau kobong. Kita lihat apakah betul akan erupsi di sekitaran jembatan Cirahong. Ternyata lokomotifnya mengeluarkan asap hitam tebal tadi di ujung jembatan dan di tikungan sana ya. Tidak terlalu lama, hanya beberapa detik saja. Tapi lumayan lah ya, daripada tidak. Sahabat, lokasi hunting kali ini yang merupakan hunting terakhir di video ini adalah sebelah barat stasiun Manonjaya. Terlihat sinyal keluar jalur 2 stasiun Manonjaya sebelah barat sudah berwarna hijau. Ini menandakan bahwa sesaat lagi ada kereta api yang akan melintas dari arah timur. Kereta api tersebut adalah kereta api Kuto Jaya Selatan. Kita lihat. Sahabat, kereta api Kuto Jaya Selatan baru saja melintas di stasiun Manonjaya dan mengakhiri video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.